jadi yang paling ditunggu. Intip 9 Potret Kolaborasi Mesra Ariel Noah dan BCL di BNI Java Jazz Festival 2023. BNI Java Jazz Festival 2023 memasuki hari terakhir pada Minggu, tanggal 4 Juni tahun 2023. Dari sekian banyak musisi yang tampil, vokalis grup band Noah, Ariel menjadi salah satu penampil yang ditunggu aksi panggungnya. Terlebih, penyelenggara sudah dari jauh-jauh mengumumkan jika sang vokalis akan berkolaborasi dengan Bunga Citra Lestari. Benar saja, panggung BNI Hall yang jadi lokasi penampilan Ariel Noah dan BCL sudah dipadati pengunjung beberapa saat sebelum keduanya tampil sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Pengorbanan pengunjung yang rela mengantri untuk menyaksikan kolaborasi Ariel dan BCL pun terbayarkan dengan aksi panggung yang ditunjukkan. Lantas, seperti apa penampilan Ariel dan BCL berkolaborasi di panggung BNI Java Jazz Festival 2023? Berikut Vimela merangkumnya. Satu. Ariel Noah memulai penampilannya di BNI Java Jazz 2023 seorang diri. Ia tampak gagah mengenakan pakaian formal berwarna hitam. 2. Ariel Noah memulai penampilannya membawakan lagu Topeng. Berikutnya Kupu-kupu Malam. Dan yang terdalam, dibawakan dengan nuansa jazz. 3. Momen yang dinantikan oleh penonton pun akhirnya terjadi. Bunga Citra Lestari naik ke atas panggung menemani Ariel menyanyikan lagu berjudul Something Stupid. BCL muncul di tengah-tengah penampilan Ariel Noah. Tak ayal, kehadirannya pun langsung disambut gemuruh oleh para penonton. 4. Kehadiran BCL di atas panggung pun sontak membuat penonton bergemuruh. Terlebih, ia dan Ariel kerap menunjukkan romantisme sesuai dengan tema lagu yang dibawakan. 5. Tak cuma unjuk kemampuan bernyanyi, ada satu momen Ariel dan BCL berdansa di atas panggung. Alhasil, penonton semakin dibuat terpukau dengan kolaborasi yang disajikan. Tampil berduet membawakan lagu yang diringi musik jazz, mereka berdua tampak menikmati penampilannya. Bahkan, ada momen ketika Ariel dan BCL asik menunjukkan sebuah koreografi sederhana. 6. Puncak romantisme Ariel dan BCL di panggung BNI Java Jazz Festival 2023 pun terjadi saat mereka berdua berpose mesra. Seperti meniru salah satu adegan ikonik di film Titanic, Ariel dan BCL terlihat seperti Jack dan Rose yang sedang dimabuk asmara. 7. Sayangnya, kemesraan Ariel dan BCL di atas panggung hanya berlangsung singkat. Usai lagu Something Stupid selesai dilantunkan, BCL bergegas meninggalkan panggung. Meski berlangsung singkat, kolaborasi Ariel dan BCL sepertinya amat berkesan bagi penonton. Selain harmonisasi suara, kemesraan yang diperlihatkan keduanya pun sangat mencuri perhatian. 8. Ditinggal rekan duetnya, Ariel Noah kembali melanjutkan penampilannya seorang diri dengan membawakan beberapa lagu lainnya. Setelah sekitar 1 jam tampil, Ariel kemudian pamit ke pengunjung. Untuk informasi selebritas selanjutnya, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya. Terima kasih.